Yo. Tanya, AA apaan AA? AA inisial. Siapa? Apa? Anak alay. Oh, salah kamu kan AA. Apaan? AG. Apaan? Ada Govinda. Penasaran gue lihat. Dia barang-barangnya branded banget, mahal-mahal. Itu. Padahal si ibu itu yang lemes. Padahal dia kan muncul di TV jarang-jarang ya. Iya, tapi barang kok branded. Dapat curiga. Dari mana? Kalau aku sih males ya, RF banget ya. Ini serius nanyanya? Serius. Aku tuh emang sering dari stasiun TV ke stasiun TV lain. Wah, emang kita kali ah. Kayak begitu. Ngapain? Gue enggak. Ih, gue juga. Lu kemana? Ntar gue ngikut. Gue kan bareng mereka. Mereka. Nih, sekarang lagi heboh banget tuh di media sosial bahwa ada prostitusi online. Jadi, ngerti gue. Apaan? Ya? Itu kan banyak inisial-inisial muncul, yeah. Awalnya satu inisial AA, kemudian dari sana muncul inisial-inisial lain Bebe. Dengan harga-harganya. Lu ngeliat itu kayak gimana? Iya, ini gue bacain ya. Iya. TB 200, JD 150, RF 60, CS 60, bla 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 bla, sampai AA 25, FNP 20, bla bla bla, banyak. Orang sekarang ada tipenya begitu ya, JB, TT. Iya. Oke, gimana? Menurut Cika gimana dengan adanya kejadian kayak gini? Ya udah, mau di blur? Ya. Siapa namanya? Ya, sebut saja Mawar. Aku udah tahu dia tadi begini. Sudah berapa lama Anda seperti ini? Ya, semenjak saya menggeluti dunia entertain kan. Saya tuh bayarannya kan kecil. Terus? Terus saya kan masuk ke manajemen gitu, terus katanya manajer saya tuh nawarin, katanya ada yang mau juga. Tapi kamu awalnya dipaksa manajer apa kemauan kamu sendiri? Awalnya kan saya gak tahu, itu dipikir saya tuh kayak kerjaan biasa aja, cuma nemenin doang, katanya suruh begitu mah. Emang ada yang manajer kayak gitu ya? Iya ada, jadi kenal sama kayak begituan. Tadi awalnya kan saya gak mau tuh, awalnya dipaksa, tapi lama-lama enak juga sih. Kenapa kamu memilih jalan pintas seperti itu? Ya karena kan kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Jadi banyak yang mau dibeli, apa segala macam, biar kelihatan glamor. Sebentar, gitu. Mbak. Ya. Mbak lagi flu. Kan mawar. Oh iya, lanjutin. Iya, lanjut. Terus orang tua tahu? Ya orang tua saya nggak tahu. Ini nggak siaran langsung kan? Terus bisa diedit. Siaran langsung. Ya orang tua saya sih di kampung kan ya, saya nggak beliin TV. Terus? Ya udah, jadi nggak tahu berita-berita. Kan duitnya udah banyak. Terus pas sekarang penghasilannya udah gede, dipakai buat apa aja duitnya? Ya dipakai buat beli tas-tas endorse, tas-tas online shop. Tas-tas endorse. Nyesel nggak? Ya awalnya kan ya nyesel ya, tapi saat nggak ada pekerjaan itu saya kehilangan juga. Oke, tepuk tangan untuk Mawar. Ya. Okay.